Oke teman-teman, alhamdulillah ini ALS 081 udah muat paket. Ini ada, alhamdulillah ini banyak nih. Dari dalam sana udah masuk sebagian. Nah ini ada lagi nih masuk nih. Bang, kayak mana paket untuk 081? Alhamdulillah, Bang. Itu berapa potong tadi masuk? 7. Untuk ke Pulau Gadung. Ke Pulau Gadung, isi? Isinya? Isinya? Oh, gak tau. Oke. Ini paket ya 7 potong untuk ke Pulau Gadung, kata Bang Wajigit. Jadi kalau masalah paket, sama Bang Wajigit aja. Semua aman terkendali sama Bang Wajigit. Jadi sama Bang Wajigit kalau mau ngirim-ngirim paket ke ALS bisa juga ke Abang Wajigit atau nelpon Bang Wajigit supaya nanti di apa ya? Diatur Bang Wajigit lah. Nah ini kita masih menunggu juga penumpang, bentar lagi kayaknya nih berangkat nih. Ini berkumpul di sini tuh ada Bang Ijal juga. Selalu kalau Bang Rizky berangkat selalu hadir menemani sampai keluar Mabes. Ini ada lagi. Bangkit. Pesan-pesan untuk Bang Wajigit Lovers. Pesan. Ya. Mungkin di hari ini mungkin saya tidak bisa buat video. Kenapa? Kecapean betul. Capek kali ya? Iya, banyak kali barang untuk hari ini. Aku pun heran. Gak seperti biasanya. Mulai dari pagi sampai siang ini, inilah agak tenang sedikit. Ya. Agak tenang sedikit ya. Ini udah masuk juga. Oke, ini kita tinggal nunggu jadwal keberangkatan saja nih. Nah, di sini itu ada paket juga tadi baru datang itu tujuan Padang. Ini sekarang udah jam 3 kurang 20 menit. Ini masih ada waktu buat semuanya untuk masukin paket atau penumpang. Itu udah masuk penumpang yang satu di dalam teman-teman, di seat depan. Untuk yang baru sampai hari ini itu Pak Jun udah di belakang. Terus ada 378 kalau nggak salah udah sampai juga, udah di belakang.
Ini untuk stiker di pintu-pintunya ini udah banyak. Itu ada dari mana lu? Dari atas. Nih dari atas dulu ya. Ini ada ALS Mania. Terus ada Family Ampera Bus Lovers, atau singkatannya ABL. Terus ada Dunia Transport. Ini ada ALS PT Interlintas Sumatera Padang Sidempuan. Ini apa nih? Tikungan Manis ya. Terus ada iseng-iseng lintas, ada Rafa Farah Family. Terus ini ada Mas Anjas, ini stiker saya. Terus ada Bang Faisal Cyber, ada Bang Bajigit, NST Parolong. Ini dengan desain barunya nih, desain stiker barunya nih, NST Parolong Medan Bus. Terus ini ada YouTube-nya. Jadi jangan lupa di subscribe juga untuk channelnya Bang Bajigit. Ini dia NST Parolong. Terus di bawahnya ada Sidempuan Expos. Nah, ini untuk tampilan depannya. Nah, di spionnya udah ada stiker itu Malioboro dengan hiasan Tugu Jogja di tengahnya. Terus di depan, di kacanya itu udah ada gantungan-gantungan boneka gitu. Terus ada boneka di depan dashboardnya. Dan di depannya juga ada strobonya juga ya. Ini wingletnya warna merah nih. Ini perpaduan hijau merah. Nah, ini untuk penumpangnya hari ini. Ini kita nggak tahu juga ini tujuan kemana. Tapi ya kita doakan ini 081 penumpangnya ramai, terus paketnya juga ramai. Tapi kalau dari Bang Ijal sendiri katanya jangan pol-pol kali, nggak nampak nanti sampai ke depan. Ini hari ini cuacanya mendung di Medan. Tadi siang panas juga. Ini sekarang udah mendung lagi. Itu di belakang sana area terlarang atau tempat parkirnya bus ALS. Itu di belakang sana itu masih ramai kalau jam segini. Masih pada banyak reparasi. Terus di situ ada Voyager juga ya itu. Nah, halo Bang Pami FF. Bos, selamat sore Bang Arif Dunia Bus. Oke, mantap. Ini ya. Kapan rencana pulang? Ikut 81 kah? Enggak ya? Kan orang tua masih di sini. Oh. Jadi besok. Besok ya? Kalau enggak besok, hari Senin. Oke. Pokoknya lama-lama lah di Medan. Mana kita di? ada. Iya. Aduh, canda. Ini ngapain aja nih Bang? Udah berapa hari kita di Medan Bang? Kita, Abang di Medan. Kalau saya kan udah di Medan sekian. Dari hari apa ya? Udah 3 hari ya? Jadi dari hari apa ya? Ini hari apa nih? Hari Sabtu. Rabu. Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Iya, Kamis ya. Kamis, Jumat, Sabtu. Nah. Jadi ini ngabisin waktu di Medan juga nih, sekalian ngabisin waktu. Oke Bang, ini udah penumpang udah tinggal nunggu boarding aja nih. Ini ya penumpangnya, terus ini ada Bang Rizky, Bang Ki. Aku mau nanya itu Bang Ki, itu kata-kata baru apa itu Bang Ki? Nasu, apa? Mana? Di belakang, stiker belakang Parcimburu.
kenangan naso terlupa. Iya, itu apa artinya? Kenangan yang enggak bisa terlupa. Oke. Okay. Kenangan sama siapa nih? Ini pertanyaan nih, kenangan sama siapa nih? Ya, itu kan dulu. Oh. Sekarang, kan bisa juga kenangan di perjalanan bisa, kenangan saat-saat muda bisa. Yang jelasnya saat-saat itu lah. Yes. Untuk penumpang berapa Bang Ki? Belum tahu ya. Masih nunggu. Oke. Okay. Ini udah rapi, udah ganteng ya kan Bang Ki? Ini udah siap berangkat ke Jogja Bang. Udah, ya. Siap. Semoga di perjalanan selamat sampai tujuan, penumpangnya pol, ya kan? Ya, doain ya, Bang. Ya, amin, amin. Semua teman-teman juga doakan semoga perjalanannya lancar-lancar aja nih, Bang Ki. Makasih. Oke, Bang Ki, selamat bertugas, Bang Ki. Ya, ini kita tinggal nunggu penumpang nih. Oke teman-teman, ini untuk liputan yang kali ini cukup sampai di sini dulu aja. Itu tadi paketnya udah kelihatan, tadi ada 7 potong paket kota itu untuk Pulau Gadung, terus tadi nambah satu lagi itu nggak tahu tujuan mana, dan nanti kita ikut ngeraun saja sampai depan Mabes. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai, dan saya ucapkan terima kasih yang udah nge-subscribe, yang udah nge-like, komen. Yang belum subscribe silakan di-subscribe juga, dinyalakan loncengnya, lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan jangan lupa yang mau tahu info-info tentang keseharian saya silakan di follow Instagram saya Arif Fadil Fakri, bisa dicek langsung di Instagram. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai ketemu di liputan saya selanjutnya.